jatuh ke hati yang salah. Hampir 2 tahun berlalu sejak lagu solo terakhirnya dirilis pada 2017 lalu, hari Jumat 8 Maret kemarin, Vidi Aliano akhirnya kembali merilis lagu solo terbarunya yang berjudul Terambang. Menariknya, secara terang-terangan Vidi mengaku lagu barunya ini terinspirasi dari kegalauan hatinya akibat masalah percintaan yang pernah ia hadapi. Gue hari ini merilis lagu baru judulnya Terambang. Terambang ini yang bikin emang gue based on my personal story juga, cerita gue yang gue alami, perasaan gue yang gue alami, orang di luar sana, karena orang di luar sana lah lagu ini tercipta gitu. Ada satu wanita di luar sana yang membuat gue merasakan yang namanya diambangi hubungannya waktu itu. Terambang itu kan sebenarnya nggak jelas gitu, kayak lo tenggelam enggak, di daratan enggak, lo just floating around gitu. Itu keadaan yang sempat gue rasakan, dimana gue gak jelas sih hubungannya gue sama si cewek ini tuh gimana. Apakah kita tuh pacaran, apa kita teman doang, gak jelas. Jadi gue bikin itu sebenarnya awalnya adalah kumpulan puisi-puisi kecil yang ada di handphone gue. Tapi emang sebelumnya waktu gue merasakan, gue kumpulkan itu semua puisi-puisi kecil itu di handphone gue. Dan itu akhirnya one day gue compile, gue jadikan sebuah lagu, jadilah lagu Terambang ini. Lagu ini gue dedikasikan untuk orang-orang yang emang merasakan friend zone sih sebenarnya gitu. Debar kencang bergema di darah. Di lagu terbarunya ini, Vidi Aliano memang terlibat langsung dalam semua aspek produksi, termasuk juga dalam proses syuting video klip. Nah, syuting video klipnya ini sebenarnya agak lumayan ambisius, karena persiapannya sebenarnya bisa dibilang sangat amat pendek. Dan ambisinya, karena kita nih syutingnya sebenarnya nggak di Indonesia, kita syutingnya di Jepang. Dan persiapan yang pendek dengan tim yang sangat minim. Minim tuh as in kayak yang pergi cuman gue, direkturnya Mas Yandi Sulaiman, dan juga modelnya Rachel Teresia. Jadi kita bertiga doang pergi ke Tokyo, kita nge-steam baju sendiri, Tere bantuin make-upin dan rambut gue segala macem. Jadi kayak terus pulang ke Indonesia tuh baru sekitar 4 hari yang lalu, hari ini rilis video klipnya. Jadi proses editing pun juga sangat amat cepat, tapi gue sih sampai kemarin pun sampai jam 3 pagi kita sempat ngerender, ngegrading sendiri. Puas sih hasilnya, jadi gue berharap banget teman-teman semua yang lagi nonton, yang udah nonton video klipnya juga sama puasnya sama gue gitu.